Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Mania, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan semoga selalu dilancarkan segala urusannya ya Sobat. Amin, amin, robbal alamin. Hari ini Kamis 19 Juli 2023, kita kembali berada di Terminal Ketuanan 4 Payakumbuh untuk melihat keberangkatan bus Padang Jakarta yang akan berangkat pada hari ini menuju Jabodetabek ya Sobat ya. Pagi ini sudah standby armada dari Kumbarang Jaya dengan kelas eksekutif. Juga Sembodo Seat Kombi ya, SA911 dengan julukan Al-Kalik ya Sobat ya. Dan di sana juga sudah standby satu unit MPM Mutia Putri Mulia ya Sobat ya, dengan julukan Velago ya Sobat. Dan ini kita lihat para penumpang dari Sembodo sudah mulai berdatangan ya Sobat ya. Sekarang masih jam 7 lewat 8 menit. Ini para penumpang sudah mulai berdatangan ya Sobat ya. Kita lihat di sana di loket ANS penumpangnya juga sudah mulai datang, dan di loket MPM ya Sobat ya. Oke Sobat Mania, tetap ikuti ya Sobat, jangan lupa like, comment dan subscribe. Terima kasih Sobat. Ini ada satu unit MPM lagi nih Sobat. Jadi hari ini ada dua unit MPM ya. Dan kita lihat di sana MPM yang ini terluka ya Sobat ya. Ini kaca di sebelah drivernya ini pecah ya. Ini pasti karena lemparan batu lagi nih Sobat. Miris ya Sobat ya, karena biaya dari pergantian kaca ini nggak sedikit nih Sobat, butuh jutaan ya. Kasihan ya Sobat ya, bus bagus ini dilempar. Mudah-mudahan pelakunya mendapat balasan ya Sobat ya, dan semoga pelakunya ini ditangkap sama pihak kepolisian ya Sobat ya. Amin, amin, robbal alamin. Jadi NPM yang terluka ini dengan julukan anak muda ya Sobat ya. Alhamdulillah ini penumpang Sembodo lumayan ramai ya Sobat ya. Penumpang Sembodo semakin hari semakin ramai nih Sobat. Jadi peminat Sembodo ini semakin tinggi ya. Dan masuk NPM Sultan Kelas W81 dengan julukan Shinchan. Oke, masuk NPM yang kedua, V49 dengan julukan Style. NPM yang kedua yang masuk pada pagi hari ini ya Sobat. Oke, masuk NPM yang ketiga, masih yang kelas eksekutif ya Sobat. V62. Wih, mantap, keren, ramai nih Sobat. Alhamdulillah pagi ini terpantau ramai ya Sobat ya. Ini sudah ada 3 unit NPM, 2 unit MPM Mutia Putri Mulia ya.
ada Gumarang Jaya dan satu unit Sembodo ya sobat ya. Jadi pagi ini sudah ada 7 unit bus ya. Belum nanti yang akan masuk HNS Palala ya. Jadi bakalan ramai nih hari ini sobat. Kita lihat ada promo Sembodo ya sobat ya. Silakan sobat baca ya promo dari Sembodo. Oke, keberangkatan yang pertama Sembodo Seat Kombi SE911. Berangkat di jam 7 lewat 34 menit. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oke, masuk Palala Anniversary Edition Mode 3 ya. Si ganteng masuk di jam 7 lewat 43 menit. Start awalnya tadi dari Kuranji. Ini penumpang dari Mutia Putri Mulia dengan julukan Velago sudah mulai menaiki bosnya ya sobat. Sepertinya sebentar lagi akan segera diberangkatkan. Oke, keberangkatan selanjutnya Impi-Im Velago. Berangkat di jam 7 lewat 44 menit. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan ini dia Palala Anniversary Edition Mode 3 ya sobat ya. Yang baru masuk pagi ini di Terminal Ketuan 4 Payakumbu. Yang startnya tadi dari Kuranji ya. Oke, masuk Palala yang kedua, Palala E10 Anak Daro. So, di jam 7 lewat 47 menit. Ini dia Palala E10 Anak Daro. Bang David fleksibel di balik kemudi ya sobat. Thank you.
Beginilah suasana terminal keturunan Pak Payakumbuh pagi ini ya kepada. Ada dua unit Palala, Palala Motegi dan Palala Nakdaru, ada NPM Stern Class dengan julukan Sinchan, ada NPM Anak Muda, ada NPM satu lagi ya sobat ya, ada ANS Sayonara, ada Gumarang, dan ini NPM dengan julukan Style. Pagi ini ramai ya sobat ya, alhamdulillah ya. Oke, MPM Anak Muda ya sobatah. Berangkat di jam 7 lewat 53 menit. Oke, jadi di sana juga sudah masuk ANS Royal Class dengan julukan Sayonara ya. Ini barusan habis dicuci ya sobatah. Ini sang kaptennya ini Pak Ilar sobat. ANS Sayonara. Oke, masuk Gumarang Jaya Maunjo Class no pin 47 yang tadi start awalnya dari Limbanang ya sobat ya. Oh ternyata no pin 48 ya sobat, masuk di jam 7 lewat 58 menit. Oke, keberangkatan selanjutnya ANS Royal Class dengan julukan Sayonara. Ini kaptennya Pak Ilar sobat ya. Berangkat di jam 8 tepat, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oke, di sana juga berangkat NPM. Oke, Palala Motegi dan NPM V49 Style, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Berangkat di jam 8 lewat 1 menit. Oke, keberangkatan selanjutnya NPM dengan julukan Sinchan ya sobat ya. NPM V81 Sultan Class sudah bersiap-siap, ini akan segera diberangkatkan ya sobat men ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Langsung disusul NPM V62 ya sobat ya.
Langsung disusul Pelala Anak Daro, Bang David Fleksibel di balik kemudi. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Berangkat di jam 8 lewat 7 menit. Okey, Gemerang Jaya menuju kelas nombor 48. Berangkat di jam 8 lewat 10 menit. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Okey, ini dia Gemerang Jaya yang saya kutip. Oh, ini akan segera berangkat ya sobat ya, menjadi penutup keberangkatan bus Padang Jakarta dari Terminal Kutonan Empat Payakumbu pada hari ini. Okey, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Berangkat di jam 8 lewat 15 menit. Okey, sobat mania, cukup sekian dulu untuk hari ini ya sobat. Mohon maaf atas segala kekurangan ya sobat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Okey sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.